Aduh, kayaknya tidak memungkinkan untuk aku bikin konten, takutnya malah jadi bikin kacau. Satu. Dua. Lagi di channel YouTube Santi Deni. Terima kasih sudah bergabung untuk subscriber baru. Dan terima kasih juga untuk subscriber lamaku. Teman-temanku semuanya, sahabat-sahabat Tete, kali ini Tete mau review makanan. Waktu itu sempat aku datengin tempat makan ini tapi penuh banget dan aduh kayaknya tidak memungkinkan untuk aku bikin konten, takutnya malah jadi bikin kacau pedagangnya, terus pengunjungnya. Akhirnya waktu itu aku urungkan. Dan sekarang sudah tiba saatnya akan aku kontenin. Makanan apa? Makanan favorit aku dong. Enak nggak ya? Kenapa sampai ngantri kayak gitu waktu aku datang ke sana? Ikutin aja. Yuk, cus, ikut aku. Wah, ini dia tempatnya. Langsung yuk kita datang ke bakso, Mas. Oh, bakso, Bang. Oh, ada bakso gede ya? Iya. Yang besar atau yang kecil atau campur, besar kecil? Campur aja. Besar urat, kecil polo. Besar urat, kalau pakai mie. Oh, pakai bihun aja? Sawi. Iya boleh. Oh, ada mie ayam juga ya? Ayam aja. Oh, aku mau pakai ini dong, pakai ayamnya. Jadi pakai bihun, tapi tambahin itu si kombo ayam atasnya ya. Oke deh. Oh, gede banget. Yang gedenya gede banget. Berapa ini per porsinya? Boleh lihat nggak, Mas? Boleh. Untuk yang besar 22. Tuh. Bakso kecil 16. Oh, yang besar 22, bakso kecil 16. Besar kecil 29. Gede banget. Wow. Besar kecil pakai bumbu ayam ini ya. Sip, ayo kita tuh. Komplit, satu porsi komplit. Jadi pakai bakso gede, pakai bakso kecil, terus karena ada mie ayam, kalau ada bakso ada mie ayamnya aku pasti pesen mie bakso tapi tetap pakai si ayam ininya tuh. Karena ini tuh bikin makin sedep. Aduh, iya ngocekin aku mah penuh banget, guys. Tuh lihat. Ini belum pakai sambal, belum pakai apa, kita pakai sambelin dulu ya. Kita lihat dulu sambelnya. Wow. Full cabe rawit, saus kecap, cuka, sama ada garam. Sambelan dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. 5 6 Kasih saus. Nah, ini sudah dikasih sambal, kasih semuanya. Tapi mau diaduknya agak susah. Jadi ini si bakso gedenya kita pindahin dulu. Kita pindahin dulu ke sini. Ups. Kita aduk. Ini aku pesennya bihun tapi pakai bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget. Aduh, aku suka bumbu mie ayamnya, mantap, enak. Pada Andi ini banyak yang nempel di situ ya, tambahin lagi di sini. Wow, mantap sekali. Tapi
kan ada juga yang mie ayam itu ayamnya itu bumbunya tuh agak-agak manis. Kalau ini enggak manis. Biasanya agak hitam kan si ayamnya kalau yang agak manis bumbunya karena dari kecap. Kalau ini lebih ke kunyit kuning. Mantep, enak banget. Biasanya mie ini pakai bihun, tapi tetap ada cita rasa ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enggak salah sih. Sampai ngantri waktu itu. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka ayamnya. Enak. Full daging. Baksonya. Kita coba baksonya. Enak. Ini yang juara. Ayamnya aku suka banget. Bismillah. Mantap. Lupa belum selawakin. Bakso gedenya. Wow. Minum dulu bismillah. Masya Allah. Mantap enggak? Kasih kecap. Slogan mual asup. Bayangin aja segede gini slogan, gimana nih sloganinnya? Yang namanya slogan itu masuk ke dalam mulut satu kali suapan. Kalau slogan segede gini nggak masuk, mau cari tanah. Slogan? Mau bisa tuh orang mesti mau kapai. Kita gigit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain gigit tuh baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini gede banget asli. Seruput kuahnya. Baksonya itu kayak
ada bumbu rempahnya gitu loh. Mantap. Bismillah. Haus. Ayamnya tuh daging semua, nggak ada kulit-kulitan, full daging. Mantap. Bisa lihat dong kuahnya. Kuahnya itu makin gurih kalau pakai si ayamnya tadi. Karena ini tuh lihat, jadi ada minyak-minyak dari ayamnya. Gurih banget. Mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawagin. Nah, kalau ini bisa salawagin. Salawagin. Bismillah. Mantap. Ayamnya tuh Masya Allah, nikmat. Namanya ini bakso Ardas. Nanti kita tanya alamat lengkapnya. Sambil aku menikmati ngabisin tinggal baksonya yang gede ini. Biarkan timku pada makan bakso dulu ya. Kasihan ya, pada pegel. Pada lapar mau makan bakso juga. Dari tadi mereka megang kamera sambil nge-chase. Biarkan mereka makan dulu ya. Oke? Adli gimana Adli, enak Adli? Sedap. Aku pun sudah habis. Masya Allah, Alhamdulillah. Kenyang. Alhamdulillah udah kenyang ya. Sekarang tinggal bayar. Jadi berapa mas semuanya? Di sini satu porsinya dari berapa sampai berapa mas? Untuk bakso kecil 16.000 itu bakso polos. Untuk yang besarnya urat itu 22. Untuk komplikasi besar kecil 29. 29. Jadi kalau dari mulai berapa tadi, berapa belas ribu? 16.000. 16.000 sampai 29 ya? Iya. Oke. Okay. Untuk mie ayam aja 12. Mie ayam aja 12. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Ini alamat lengkap di mana sih, Mas? Jalan Raya Pasar Minggu, kilometer 8, nomor 8. Jalan Raya Pasar Minggu, kilometer? Kilometer 17. Kilometer 17 nomor 8. Oh, pokoknya samping Bank Mandiri terus depan apotik ya. Iya. Nah, di situ bakso Ardas namanya. Buka dari jam? Dari jam 10 sampai jam 9 malam kalau belum habis. Jam 10 sampai jam 9 malam. Oke, Mas. Jadi berapa, Mas? Untuk bakso besar aja 2 ya. 2244 tambah besar campur kecil plus ayamnya 1. Tambah jeruknya 3, 18. Tambah esinya 16.000. Jadi 102.000. Oke. Makasih ya Mas. Salam ya. Buat Mas Denny. Iya. Alhamdulillah. Kenyang banget. Sekarang waktunya kita pulang. Nah, kalian kalau mau cobain namanya bakso Ardas ya. Gitu, langsung aja datang ke tempatnya. Hatur nuhun. Jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Bye.